Jadi apa yang Adhan nak share pagi ini adalah perbezaan antara sebaik-baik manusia dengan seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia. Ada dalam satu cerita di mana dalam cerita tu ada seorang pelajar, pelajar madrasah akhir. Yang mana pelajar akhir dari madrasah yang mana si pelajar telah pun menuntut di suatu sekolah madrasah. Boleh kata kita cakap lebih kurang dalam 4 tahun. Jadi yang mana pelajar tersebut ialah pelajar akhir yang memang tinggal tunggu selesai sahaja. Jadi sebelum pelajar itu menyelesaikan pengajian beliau di madrasah tersebut, jadi pelajar tersebut perlu mengikuti satu ujian terakhir, yang mana ujian ini ujian yang diberikan oleh masyaikh-masyaikh di madrasah tersebut. Jadi apa ujian yang diberikan oleh Syekh kepada anak murid tersebut? Berkatalah Syekh, "Wahai anakku, ini adalah ujian terakhir bagimu supaya engkau dapat menyelesaikan sesi persekolahanmu di madrasah ini. Jadi apa ujian terakhirnya? Aku ingin engkau, anakku, mencari, anak muridku, mencari manusia yang seburuk-buruk manusia, yang menurut engkau ia adalah seburuk-buruk manusia." Lalu terfikir di kepala si murid tersebut, si pelajar tersebut. Dia terfikir, senang sangat nak mencari seburuk-buruk manusia ni, manusia yang paling buruk di atas muka bumi ni. Senang sangat. Jadi si guru, si syekh tersebut memberi waktu kepada pelajar beliau tersebut seharian. Maksudnya dari 10 pagi, kita cakap terus dari 10 pagi ke 5 petang. Jadi 5 petang tersebut, ujian bagi anak murid di sekolah tersebut ialah mencari manusia yang seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini. Jadi terfikir terus si anak murid, tak payah tunggu pukul 5 petang, sekarang pun aku boleh dapat. Jadi setelah perbincangan antara syekh dan anak murid tersebut, anak murid itu pun teruslah keluar sekolah dan terus pergi mencari manusia yang menurut dia ialah seburuk-buruk manusia. Lalu si anak murid tersebut pun terus pergi ke kawasan pasar, dan di mana di situ dia melihat banyak manusia-manusia yang pengangguran, yang apa, tak ada kerja, ataupun manusia-manusia yang teruk, yang isap dadah, kita cakap kan. Jadi isap dadah itu kan seburuk-buruk manusia kalau menurut kita. Jadi si anak murid tersebut pun bila melihat ada seorang lelaki, yang mana lelaki itu sedang terduduk di tepi jalan disebabkan mabuk, asbab daripada dadah yang diambil oleh lelaki tersebut, murid tersebut terus pegang tangan lelaki tersebut dan terus bawa dalam niat ingin membawa lelaki yang mabuk tadi pergi ke sekolah, ingin menunjukkan kepada gurunya, kepada syekhnya, bahawasanya saya telah menjumpai manusia seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini. Jadi dalam perjalanan menuju ke sekolah dengan bawa orang yang mabuk tadi, tiba-tiba terlintas di fikiran anak murid tersebut, macam mana boleh aku katakan dia adalah seburuk-buruk manusia? Boleh jadi nanti ke depannya Allah beri dia hidayah supaya dia bertobat, supaya dia mengubah kehidupan dia daripada mengambil sesuatu yang haram. Boleh jadi dia nanti ke depan lebih alim daripada aku. Jadi sambil-sambil jalan berfikir, dan akhirnya murid tu pun, ini bukan seburuk-buruk manusia. Murid tu pun terus lepaskan yang mabuk tadi. Cari lagi. Nah, terjumpa dengan seorang pelacur. Ini ialah seburuk-buruk manusia. Sebab apa? Sebab dia dah berzina, dia dah maksiat kepada Allah. Dan murid tu pun meminta izin kepada pelacur tersebut untuk mengikuti anak murid tersebut pergi ke sekolah, ingin menunjukkan kepada syekh bahawasanya dia telah jumpa seorang pelacur, yang mana pelacur tersebut ialah seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini. Dalam perjalanan terfikir lagi, tak mungkin dia seburuk-buruk manusia. Manalah tahu suatu saat nanti tiba-tiba Allah beri hidayah kepada dia, Allah beri bukakan pintu hati dia untuk bertaubat. Jadi mungkin ketika dia bertaubat, dia terhapus segala dosa dia, dan mungkin dia adalah sebaik-baik manusia daripada aku. Kemudian murid tersebut merasa sedih. Sebab apa? Sebab jam telah menunjukkan hampir pukul 5, sedangkan murid tersebut perlu menyelesaikan ujian dia, iaitu mencari seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini. Lalu murid tersebut pun menangis, berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada manusia
yang seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini, melainkan aku yang terlalu berfikir buruk terhadap mereka. Setelah kejadian tersebut, anak murid itu pun terus pergi balik ke sekolah dan terus menjumpai guru dia, terus berjumpa dengan syekh dia. Apa syekh dia cakap? Macam mana? Dah jumpa dah seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini? Apa kata anak murid tersebut? Anak murid itu pun menjawab, wahai syekh, sebenarnya aku tak jumpa lagi seburuk-buruk manusia di atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab seburuk-buruk manusia atas muka bumi ini seperti pelacur, penghisap dadah, mungkin suatu saat Allah akan beri hidayah kepada mereka dan mungkin suatu saat mereka akan bertaubat dan mereka akan jadi lebih baik daripada aku yang sekarang. Jadi yang seburuk-buruk manusia ini adalah aku. Sebab apa? Sebab aku telah berfikir buruk tentang mereka. Sedangkan aku tak tahu ke depan nanti akan jadi seperti apa mereka ini. Mendengar jawapan daripada anak murid tersebut, si syekh pun ketawa. Ketawa sebab apa? Sambil ketawa, syekh tu berkata, wahai anakku, engkau telah pun selesaikan ujian tersebut. Jadi apa maksud daripada cerita ni? Dari cerita ni, kita dapat mengetahui atau kita dapat menilai sendiri yang mana seburuk-buruk manusia dan yang mana sebaik-baik manusia. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang senantiasa berfikir buruk terhadap manusia yang lain. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang seringkali mencari aib-aib yang ada pada manusia lain. Sedangkan dia tidak berfikir bahawasanya keburukan, aib semua itu ada dalam diri dia sendiri. Jadi ambillah teladan atau ambil nasihat daripada kisah ini bahawasanya anak murid yang keluar mencari manusia yang seburuk-buruk manusia di muka bumi ini tidak menjumpai, melainkan yang dia jumpa seburuk-buruk manusia adalah diri sendiri kerana memikirkan keburukan orang, memikirkan aib orang ataupun menganggap orang lain itu lebih buruk daripada diri sendiri.